Hai semua, balik sama gue. Kali ini gue main game Mobile Legend Bang-Bang M atau MLBB. Sekarang kita akan coba gacha KOF yang baru di step 1 ya ini ya. Ini step pertama. Tahap pertama di sini kalau nggak salah ada 3 hari. Oh, 34 hari. Gue kira 3 hari nih ini ya. Masih ada 34 hari, berarti bisa sampai step berapa ya? Step 2 apa step 3 ini? Atau step-step itu? Kayaknya bakal sampai step 3 ya. Mungkin. Mungkin iya, mungkin enggak ya. Jadi yang mana ya bener. Ya udah, kita langsung coba gacha aja di sini. Tadi gua udah top up 250 diamond dan ini gua dapat ini enggak tahu nih apa nih. Dapat token 97 10 biji. Di sini bisa dapat border ya. Gua enggak dapat border ya, dapat hikmahnya palingan. Dapat apa palingan di sini cocok. Hah? Dapat apa itu? Bodo amat, kita tekan aja langsung. Kita lihat dapat apa isinya. Set nasi bungkus. Ah, apa itu? Oh, dapat emot ya. Padahal gue mau bordernya loh. Gue mau bordernya, dapat emot. Dan dapat poin. Sisanya harus gacha lagi. Holy moly. Sini bisa nuker juga kan? Mahal-mahal ya. Satu border itu 100 poin. Ini apa nih? Rikel kan nih? Apa ini? Rikel kan nih? Ini kan apa? Apex spawn. Apa sih itu? Oh, ini Rikelnya ya? Orochi ya? Mahal juga ya. 300 yang nggak cukup lah. Masa diamondnya dipakai di sini sih gacanya? Jangan ya. Jadi gua tuh butuh misi yang berapa sih? Pakai 250 diamond ya. Kalau salah 250 diamond yang mana sih? Mana sih tadi? Ah, ini nih. Jadi kita harus pakai 250 diamond ini, nggak tahu mau beli apa. Gua ada 300 diamond, apakah kita beli Starlight? Atau kita di shop? Di shop sini ada yang bisa dibeli. Atau kita beli emote pu sepu. Atau kita beli apa? Atau beli ini? Ini belum lumayan nih. Bisa beli itu, bisa beli ini gitu. Atau pakai di gacanya aja. Siapa tahu polanya busuk ya. Berarti kita pakai diamondnya untuk gacha di sini nanti. Takutnya busuk ya polanya. Ya udah, kita langsung gacha pertama kali. Ini udah pasti dapat skin epic, tapi gua nggak tahu ini skin epic yang udah punya apa belum. Dan di sini rewardnya, kalau hoki bisa langsung dapat KOF-nya, tapi itu kayak, aduh, kalau dapat KOF sih kayaknya nggak boleh keluar rumah. Itu hoki seumur hidup gua kepake pasti. Ya udah lah, tegas aja langsung pencet sekali. Multi di sini. Oke. Wih, itu skin yang gua udah punya semua ya. Dapat harit bang, astaga. Dan pola gua berapa ini? Ini 1, ini 2, ini 3. Ini hitungnya gimana sih? Ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pola gua 7. Depannya 7. Polanya depannya 7. Ini kayaknya pola 4 kali draw ya. 7 depannya. Ini skin yang gua udah punya semua ya. Monton, monton. Ini hari legbone gua udah punya, Bang. Kenapa dikasih lagi? Udah dapat skin ya, skin yang gua udah punya ya. Ya begitu lah ya. 10 kali draw dijamin gue rantet epic. Tapi yang gue udah punya bang. Dan di sini masih minus 9 kali gacha untuk dapat epicnya. Dan ini polanya depannya 7. Ini siapa yang PM gue sumpah sih. Hei, gue lagi gacha bang. Siapa yang PM gue? Invite bang, gue lagi gacha bang. Kenapa jadi invite bang? Wah, kacau banget guys. Buset, gua nggak dapat skin apa. Gua nggak dapat skin yang gua belum punya gitu. Permen. Oh my god, gua disuruh farming permen. Anjul banget ya. Gua pakailah ini sekali ini. Diskon ya, setiap hari itu diskon gitu. Permen lagi.
Diamondnya tinggal 189 dan nggak bisa dipakai ke sini lagi. Kurang diamondnya. Jadi diamondnya ini dibeli apa ini? Di sini ada nggak ya? Oh, beli skin Harley kah? Apakah kita harus beli skin ini? Star Magician, tapi jelek banget skinnya, anjul anjul. 100 diamond. Atau beli emote. Beli emote pun sepuh. Atau beli ini aja ya. Beli ini bagus sih. Anjul, 120. Biasanya beli pu sepu sih. Pas banget nih beli pu sepu. Habis itunya. Beli pu sepu lah ya. Gas beli pu sepu. Ampun pu sepu. Ampun pu sepu, kita pasang dulu deh. Ampun pu sepu. Ampun pu. Ke ini dong, ke semua hero dong. Ah, kenapa itu? Ke semua hero bang, jangan satu hero. Ampun pu sepuh. Ampun pu sepuh. Lanjut gacha. Lanjut gacha. Cuman dapat dua tiket satu. Jadi gak dapat epic nih. Buset banget ya. Kayaknya ini apes nasib gue nih. Ya, 5 kali lagi baru dapat epic 1 dan itu enggak tahu skin apa gitu. Wah, ente bang, bang. Suka buka warung lu bang, dikasih permen kagak tahu dah gue dikasih permen mulu gua. Set. Tuh, permen lagi ya. Lama-lama gigi gua ompong makan permen terus. No. Skin gitu. Oh my god, skin yang gua udah punya, bang. Skin yang gue udah punya lo kasih lagi. Hah? Jadi pas nih. Gara-gara dapet skin yang gue udah punya, skin yang gue udah punya, jadi tiket lagi. Sekarang ada 2. PT-nya udah 8. Jadi kalau gue pencet 2 kali, udah pasti epic dan nggak tahu epicnya mudah-mudahan epic yang gue belum punya bang. Please lah monton. Kasih gue epic yang gue belum punya. Kalau nggak like bone yang gue belum punya, kasih gue funny itu nggak apa-apa. Pajangan profil. Kasih apa ke Saber Limited, Selena Limited, Guniper, gue suka banget Guniper Limited itu. Apa kayak gitu? Jangan kasih gue udah punya. Ayo dong, please. Hah? Cecilion ini gue belum punya, tapi bersyukur lah gue belum punya. Wah, oke. Akhirnya dapet gitu skin baru yang gue belum punya gitu. Biar skin gue nambah gitu bang. Oke, ini terakhir ya. Semoga gitu, epic yang gue belum punya, please. Montun, tolonglah. Please. Astaga, 3 udah ada, bang. Ah, apa ini? Ini ya, ini kayak PHP. Ini PHP, ini takutnya. Apakah, kalau gue gacha lagi, bingungnya akan di atas atau miring ke samping. Ini pola apa ini? 7, 1, 2, 3, 4, 7, 4. Polanya depannya 7, belakangnya apa ini? 7-4. Ini gua harus lihat pola-pola dulu. Intinya nggak dapat skin epic baru, cuma dapat Cecilion. Oh my god. Tigreal. Nah kemungkinan nanti kalau gacha lagi di step 2 dapat tiket lagi dong gua. Aduh, bang, bang. Gua udah punya Tigreal. Nah, ngapa kasih Tigreal lagi? Funny ke? Sumpah banyak lu skin ini yang belum gua punya nih epic. Kenapa harus Tigreal gitu? Kenapa harus hari? Wah, ya udah lah ya. Ya udah. Ya udah gitu aja gacanya ya. Step 1 gua di event KOF ya. Enggak ada skin epic baru yang gua dapet. Cuma Cecilion apa tuh? Cecilion elite kayaknya. Ya udah, thank you.